Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para juri hadirin semuanya, perkenalkan dulu, nama saya Mansur JK, asli dari Kuningan. Umur saya 25, pekerjaan saya di rumah, tidak punya kerjaan. Sebelum saya menampilkan bakat bernyanyi saya akan memberikan dulu beberapa wejangan kepada juri dan para hadirin semuanya yang ada di sini. Oke. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullah fi dhillil yauma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan orang manusia di mana nanti di padang mahsyar tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang 7 inilah orang yang akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin yang bijaksana yang bisa menaungi semuanya. Bukan hanya presiden, kita pun sebagai manusia adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita, setiap manusia adalah sebagai pemimpin. Suami pemimpin untuk istrinya, kita memimpin diri kita sendiri yang belum menikah pun. Dan yang kedua adalah washabun nasyafi ibadatillah, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang tua beribadah rajin itu sudah biasa, tetapi ketika anak muda menempatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sangat luar biasa, dan orang tersebut akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oke, segitu dulu mungkin wejangan dari saya. Nanti kita lanjut di next video. Kali ini saya akan bawakan lagu dari Kalesti Kejora yang berjudul Insan Biasa. Thank you.
kepadamu Tuhan, aku bermunajat atas keputusan. Kan ku terima, biarlah semua jadi pelajaran. Aku insan biasa, begitu juga dia. Walau berat ku mencoba kesempatan kedua, aku rela hadapi semua. Buka hati seluas samudra, aku ikhlas andai dunia tak lagi ramah pada kita. Ku berserah jalani kehidupanku, yakin kau bisa berubah. Kan ku coba bertahan, selamatkan cinta kita dari badai prahara. Aku rela hadapi semua. Hati seluas samudra, aku ikhlas andai dunia tak lagi ramah pada kita. Ku berserah jalani kehidupanku, yakin kau bisa berubah. Kan ku coba bertahan, selamatkan cinta kita dari badai prahara. Aku insan biasa, Terima kasih semuanya. Kepada juri saya ucapkan salam dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.